Oke, halo semuanya. Ini mungkin video pertama tentang unboxing. Hari ini gue bakal coba unboxing apa istilahnya, kacamata anti radiasi, kacamata gaming dari brand lokal namanya Sinergi. Sinergi. Oke. Ini boxnya langsung kayak gini. Nah, di bawah kita ada tadi. Oke, press button to start. Gaming glasses. Ini jujur ini packing dengan paket dengan packing paling oke selama ini. Kita langsung kita aja buka. Masalah di kurirnya ya, nah, jadi paketnya bengkok kayak gini, semoga dalamnya gak kenapa-kenapa. Gaming is in my DNA, ya keren. Oke, ini yang kita dapat pertama kali. Ada manual guide kosong, oke, pinggirin dulu. Oke, langsung box kacamatanya. Oke, kacamatanya. Dan di sini kita dapat tisu, of course, kacamata pasti dapat tisu. Dan ini kacamatanya. Kacamatanya ini di seri yang Zeus, warnanya mythic grey. Ini sebenarnya udah lama ya, masuk wishlist cuma baru kesampaian beli. Keren sih fitur-fiturnya. Nah, ini gua ambil lensa yang Eclipse. Di sini Eclipse itu blue-ray protection sama sun protection ya, kombinasi itu. Dan fitur keren di kacamata ini ada di sini, earlocknya lumayan kaku jadi bisa bernahan. Oke sih untuk buildnya ya, oke lah, ringan ya, kokoh juga, elastis jadi nggak takut untuk gerakan yang sedikit-sedikit, masih aman lah. Oke, itu aja. So, ini video unboxing aja. Untuk apakah ini efek apa enggak, apakah kacamata gaming benar-benar ngaruh apa enggak, mungkin seminggu atau dua minggu lagi gue bakal bikin videonya kayak testimoni lah, buat ngelihat apakah kacamata ini benar-benar ngaruh. Soalnya gue juga pemakaian komputer lumayan intens ya. Sehari bisa 8 sampai 12 jam bisa itu di depan layar komputer. Jadi apakah komputer kacamata ini bakal ngaruh apa enggak, kita lihat 1 atau 2 minggu lagi. Oke, itu aja guys. See you next video.